Pemirsa, sepekan memasuki bulan Ramadan, sejumlah warga Jakarta mulai melakukan perjalanan mudik lebaran ke kampung halaman seperti yang terjadi di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat. Ya, mereka sengaja mudik lebih awal jauh hari sebelum hari raya untuk menjalankan ibadah puasa di kampung halaman dan menghindari penumpukan penumpang. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, sejumlah masyarakat mulai mudik ke kampung halaman lebih awal. Mereka sengaja pulang ke kampung halaman jauh hari sebelum hari raya tiba untuk menghindari penumpukan penumpang. Mereka juga khawatir takut kehabisan tiket arus mudik Lebaran 2024. Sejumlah penumpang mengaku sengaja membeli tiket jauh-jauh hari agar bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga di kampung halaman. Terlebih harga tiket saat ini tergolong masih murah. Mereka umumnya menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Purwokerto, Madiun, hingga Surabaya. Karena entah kalau misalkan mau mendekati lebaran, pasti rame kan? Jadi kayak sempit gitu loh, kayak rame, luas gitu. Jadi lebih awal, lebih lega gitu loh. Jadi kayak gak rame-rame, gak sumpek-sumpekan gitu loh. Lebih lama juga sih. Iya, lebih awal juga. Ya, biar bisa puasa di kampung enak gitu, kumpul-kumpul kan jarang-jarang. Lagian biar keretanya gak terlalu apa ya, nggak terlalu padat gitu, karena kali kalau udah mendekati H-7 kan padat. Berdasarkan data, stasiun Pasar Senen memberangkatkan 13.296 calon penumpang. Jumlah tersebut terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Salam Rahmat dan Di Bernadi Anews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Iya, Jen, bagaimana suasana terkini di stasiun Pasar Senen, Jakarta? Apakah lonjakan penumpang ini sudah mulai terlihat? Baik, selamat pagi Camar, Ayah dan juga pemirsa. Untuk suasana di stasiun Pasar Senen saat ini cukup ramai dan ini diramaikan oleh para calon penumpang yang baik liburan maupun mereka yang mudik, memilih mudik lebih awal untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini. Dan mungkin untuk data yang berdasarkan data dari PT KAI sendiri, memang ini untuk periode mudik lebaran, yakni tiket yang terjual banyak terjual, maksud kami ini mulai dari H-10 hari lebaran dan sampai H+10 lebaran begitu, dari tanggal 31 Maret hingga tanggal 21 April 2024. Dan untuk Daop 1 Jakarta sendiri dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan beberapa stasiun lainnya ini menyiapkan 844.000 kursi atau sekitar 1.500 perjalanan untuk periode mudik lebaran saat ini. Dan untuk keseluruhannya dari PT KAI sendiri, tiket yang sudah terjual ini ada sejumlah 1,4 juta kursi yang sudah terjual dari 3 juta kursi yang disiapkan oleh PT KAI, dan ini artinya masih ada sekitar 50% lebih yang belum terjual, dan ini dari PT KAI terus menyiapkan nantinya akan ada periode penjualan tambahan begitu, seperti kemarin yang sudah dilakukan PT KAI sudah ada 2 tahap tambahan atau pemesanan tiket kereta api tambahan untuk periode mudik lebaran 2024. Dan untuk rute favorit para calon penumpang untuk mudik ini masih dipegang pada Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan juga Surakarta atau Solo. Dan Camar Yasmin dan juga Camar Ayah dan juga pemirsa, maksud kami ini untuk dari PT KAI sendiri, jadi ada menghadirkan program promo begitu, promo Ramadan di mana masyarakat dapat membeli total lebih dari 38.000 tiket kereta api dengan potongan harga khusus, dan nantinya ini promonya akan digelar pada 20 Maret dan 21 Maret yakni pada hari Rabu dan Kamis 2024. Saya kembalikan ke Anda di studio, Ayah, Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Salam sehat.